Nomor WA-nya berapa, Bu? Ini ya. Masuk. Terus ada reels. Kok agak aneh? Berani kamu ya? Anjing lu, so berani banget lu minta nomor WA. Tugas farmasi sosialisasi home care, tugas dari Manere. Jai, itu aku. Anggota Persidari Valen Merwana. Oh, ini temennya ya? Yo guys, welcome back to my channel. Okay, teman-teman, jadi kali ini gue udah lama banget kagak konten ya. Ya, karena males banget teman-teman. BTW, di sini ada TikToker yang dimana bisa kasih kalian 1 juta. Cuma kalian modal ngasih ide dia bakal ngelakuin apa nih gitu kan. Wah, menarik sih ya. 7 juta berarti penghasilan dia dalam per bulan bisa lebih dari 30 juta dong, yang pasti. Dan dia juga butuh ngumpulin uang ya. Tapi is keren. Ya, itu adalah seorang content creator, Valen ya, yang dulu terkenal dengan nge-review rumahnya ya, yang dimana rumahnya cukup unik. Tapi sekarang dia udah berpindah haluan dan mempunyai rumah mantap sekali. Oke, di sini kita bakal nge-reaction kenapa akun dia bisa ke-ban. BTW, kita bakal ngeliat dari Instagram dia. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, jangan lupa lakukan komen, like, and share ya teman-teman. Langsung aja kita mulai sekarang, let's go. Oke, teman-teman, kita udah ada di Instagram ya, Valen Rewane. Udah cetek biru, Bos. Oke, kita coba style ya. Ini kita bisa lihat dulu di sini. Ini ada akun dia. Emang benar-benar dia punya jumlah pengikut 9,4 dan like-nya yang sangat banyak ya. Tetapi sayang banget TikTok ngeblokir. Kalau dilihat dari konten-kontennya sih nggak ada masalah ya. Oke, kita coba next ya. Nah, di sini dia mengklarifikasi TikTok. Nih. Jadi akun gue kena banned, guys, itu beneran. Dan gue juga udah coba chat beberapa admin TikTok, tapi mungkin karena ini udah di luar jam kerja, jadi mereka belum balas, guys. Semoga aja bisa balik lagi ya. Tapi kata temen-temen gue sih harusnya bisa balik lagi ya. Cuman mungkin butuh beberapa hari gitu, guys. Jadi ya nggak tahu juga kenapa, gila. Sumpah guys, akun gue juga kalau ke ban akun YouTube gue itu gue rasanya pusing, panik karena gue cuma punya satu akun itu lah, kayak it is loh, lo kayak punya pekerjaan di bidang tersebut tiba-tiba lo dikeluarin, Bos. Pusing sih. Oke, jadi akun TikTok dia ke ban itu benar guys. Kalau gue lihat dari konten-konten kreator yang lain ya bisa balik sih, ada orang dalam, Bos, orang dalam TikTok ya, pasti kebalik sih, pasti balik dengan jumlah like kayak gitu. Masa jumlah pengikut sebanyak itu TikTok kalau kebalikin nggak mungkin lah ya. Nah, next ya, kita coba lihat kontennya dulu ya, kontennya di sini ya, salah satu konten yang emang viewersnya sangat besar. Gua bingung mau cerita mana besar semua, Bos. Bebek, konten terbaru. Bebek, guys, nggak mungkin kan aku bawa bebek itu jalan-jalan nanti diliatin sama orang-orang, guys. Nggak mungkin. Anjir ya, bebek dia mau jalan-jalan. Tapi karena lu udah follow dan komen, lu dapet. Makasih Bang Valen. Cukup rame ya, guys. Itu lihat tuh di sana. Wah, ini nggak bisa ganti challenge ya. Emang udah harus ini ya. Guys, ini serius rame banget. Ya. Yuk. Jadi ini hewan termalas yang pernah gua pelihara, guys. Soalnya dia nggak mau jalan, jadi dipeluk aja kayak gini nih. Sit. Jam. Jadi kita mau nyewa skuter tuh di sana tuh. Nah, ada keranjangnya dong. Suka dia. Coba kalian komen challenge lain apa yang bakal kita lakukan. Iya, cukup menarik kan ya, gila. Dalam pemrosesan video tuh dia keren banget sih menurut gua, cukup menarik ya. Itu menghibur banget sih, emang kontennya menghibur banget sih, sumpah. Wow, itu salah satu kontennya ya. Iya, itu salah satu bawa bebek jalan-jalan. Sit, duduk. Baru ada ya peliharaan bebek diajak jalan-jalan baru ini sih gua. Oke, kita next ya. Oh, ini kan yang tadi ya. Oke. Guys. Komennya hilang dan ya,
endorsement CP on bio Instagram 3 konten kena takedown TikTok. 3 konten. Konten ya, bukan akun ya, konten ya. Padahal kontennya seru, Cok, kok kena ban? Nah, padahal kontennya seru, Cok. Kenapa kena ban, Cok? Ini, Cok, kita bakal cari tahu ya. Oke, di sini ada salah satu akun ya yang di mana menyebarkan konten buat challenge ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari ZGD. Terus dia bilang, ini akunnya akun fake sih, akun ya, akun-akun bodong lah ya. Ini ngapa si Subur? Oke, kita lihat tuh viewersnya udah 400. Iseng-iseng cek akun pemenang challenge Kakak Valen. Pan peliharaan baru. Iya. Ibu cukup sampai di sini ya. Karena dia udah ngasih ide dan follow dia dapat. Iya, Bu. Iya, Kona mau tanya apa? Nomor WA-nya berapa, Bu? Iya. Berani kamu ya. Anjing lu, so berani banget lu minta nomor WA Bu Pin. Iya. Iseng-iseng. Bentar. Nomor WA-nya berapa, Bu? Ini ya. Masuk. Terus ada reels. Kok agak aneh. Berani kamu ya. Anjing lu, so berani banget lu minta nomor WA. Tugas farmasi sosialisasi home care tugas dari Manere. Jai, itu aku. Anggota Persidari Valen Merwana. Oh, ini temennya ya. Ini temennya, Dek. Anggota berarti ini tugas farmasi anggota ya. Dia ngetek ada Valen, ada Persedanil. Bu Fina. Iya. Iseng-iseng. Ternyata pemenangnya temennya sendiri ya. Wailah, pantas gak pernah di TF 1 jutanya. Semoga gak FYP iseng-iseng doang ya, Kak. Serius, Valen Serwana. Tapi kita coba, dia ngetek Valen nih. Tidak ada akun ditemukan. Akun sudah diblok ya. Emang udah curiga dari awal sih. TikTokers Valen hilang, guys. Ya pantas aja WKWK. Kalau Iben gini juga nggak ya? Soalnya gue ngarep WKWK tolong bantu. Kerja bos, kerja. Nggak apa-apa sih komen 1-2 kali tapi jangan diselesaikan juga. Ya. Tapi ini jujur sih pemenangnya temennya sendiri, guys. Ini jelas banget loh anjir. Tugas farmasi dong. Tugas farmasi dan di sini tertulis anggota. Anjay, guys. Oke, gue coba pengen ngecek juga deh. Emang bener ya? Itu jalan-jalan. Bang, jalan-jalan sama bebek. Guys, nggak mungkin kan aku bawa bebek itu. Itu jalan-jalan nanti diliatin sama orang-orang, guys. Dan bodoh, dan temen gue ada dong di sini. Atama ini temen gue, guys. Ini temen gue ini. Tuh, ini udah gue follow ya. Tuh temen gue, guys. Makan bebek cerok sama bebeknya, bang. Bang, pakai baju cosplay untuk bebeknya, bang. Ini temen gue, ngapa lo orang komen? Iya, nggak apa-apa sih, semangat komen. Ini ada foto gue di sini. Foto gue. Iya, itu temen gue, guys. Dia komen juga, guys, kena virus Valen ya. Ya. Tapi emang kontennya Valen menarik ya. Ya, kalau menurut gue sih ya, TikTok dia bisa ke ban satu. Masalah konten sih menurut gue masih aman-aman aja sih konten dia. Dan dia juga sering bagi-bagiin HP, uang. Mungkin ada yang report ya. Mungkin karena nggak suka ya. Gara-gara kok gue nggak pernah dapet hadiah. Terus ada salah satu user yang dimana menurut gue user tersebut kayak buat Valen itu nggak real loh gitu ngasihnya. Jadi itu hanya bohong-bohongan, itu hanya sekedar konten. Bisa jadi tapi bisa juga nggak ya. Ya malu aja sih kalau emang bener-bener kagak ngasih ya. Gue aja ngasih loh, guys. Bahkan gue dari YouTube gue ini menghasilkan uang hanya sedikit ya, tapi gue tetap nyisihin uang. Gimana caranya bisa ngasih kalian? Ngadain giveaway gue tiap bulan, kalau tiap hari nggak mampu. Tapi doain aja ya, semoga penghasilan YouTube gue banyak, gue bisa ngasih tiap hari gitu. Kayak seneng, gue ada kesenangan sendiri sih, sumpah sih. Kalau kayak ngasih orang itu kayak ada kesenangan sendiri ya. Mungkin si Valen ngerasain itu ya, dia bahkan sampai beli banyak banget HP satu koper. Dan harganya dia nyiapin uang 100 juta. Gue nontonin konten-kontennya, guys. Gue juga suka sama konten-konten dia karena emang ya menarik itu, ciri khas dia. Nggak mungkin, tiba-tiba dilakuin. Itu salah satu konten yang ciri khas dia ya.
Ya, menurut kalian ini dia ke ban karena ke-report atau emang karena konten hewan peliharaan ya? Kayak Bambi panggang gitu ya kali ya, yang dipotong. Tapi soal gue itu gak masalah sih karena banyak orang TikTokers yang ngebahas Bambi panggang ya. Yaudah guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja guys. Thank you yang buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa di klik like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar ya, pendapat kalian akun dia ke ban karena apa. Oke, and see you again. Sampai gua di sini, gua Fadli. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Kita subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.